kisah yang keempat ni bertajuk Malam Ada, Siangnya Hilang. Apa benda tu? Katanya di sini, jangan berhenti jika nampak warung di Kuala pegang. Amsyah, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih adik Amsyah. Kalau Amsyah ada apa-apa perkongsian, nanti selepas lagu, boleh naik kan nanti? Baik. Kisahnya berbunyi begini ya. Jika anda orang luar dan melalui lebuh raya Kulim Baling pada lewat malam, berhati-hati terutamanya jika nampak ada gerai makan di tepi jalan. Jika lapar sekalipun, tahanlah dulu. Kalau berhenti, mungkin anda sedang mengisi perut di warung yang tidak wujud pada mata kasar manusia. Yeah. Pernah berlaku beberapa tahun dahulu, sekumpulan pengkaji sejarah datang ke Baling, Kedah untuk melakukan kajian. Setelah seharian menjalankan tugas, mereka pulang ke rumah penginapan yang disediakan. Jadi berdekatan dengan lebuh raya ni lah. Sebelum tu, salah seorang penduduk kampung yang mengiringi mereka pernah berpesan. Katanya, kalau nak keluar makan malam, nanti belok ke kiri. Bila tiba di jalan raya, jangan makan di jalan sebelah kanan. Begitu pesannya. Pada awalnya mereka menyangka tujuan penduduk tu memberitahu supaya mereka tidak tersesat jika keluar makan nanti. Jadi apabila malam, perut dah mula keroncong. Allah, laparlah pula kan katanya. Kumpulan pengkaji tu keluar dari rumah penginapan untuk makan malam. Jadi ketika mereka berada di tepi jalan, mereka menoleh ke kiri dan kanan, lalu terpandang sebuah warung makan tidak jauh dari sebelah kanan mereka. Degil kan? Jadi oleh kerana lapar, mereka terus berjalan ke arah warung tu. Mereka ni terlupa tentang pesan penduduk kampung sebelum tu. Ya Allah, dia lupa rupanya ya. Jadi warung tu kosong, tak ada pelanggan. Tapi mereka tak berasa aneh. Maklumlah, kedai kampung tepi lebuh raya pula. Bukan setiap masa ada pelanggan kan? Lagi bagus tak ada orang lah. Bolehlah pesanan makanan cepat sampai katanya. Mereka duduk dan memesan makanan. Dek, minta mi goreng dek. Minta apa nama tu? Nak apa? Ni nak nasi goreng. Yang ni nak apalah kan? Jadi mereka duduk dan pesanlah makanan tu. Memang tak ada yang aneh pun. Warung makan tu biasa-biasa aje. Tak adalah begitu besar, sekadar cukup memuatkan beberapa buah meja untuk pelanggan duduk. Pekerja yang mengambil pesanan mereka juga nampak biasa-biasa je. Tak adalah yang pelik, cuma tak banyak bercakap aje. Dah makan, dah perut kenyang, mereka pun membayar bil dan berjalan pulang semula ke rumah penginapan mereka. Malam tu mereka semua tidur lena. Jadi keesokan pagi setelah bersiap, mereka keluar untuk menyambung tugas di tapak kajian. Sampai di hadapan jalan utama, mereka heran apabila kawasan di sebelah kanan mereka kosong. Astaghfirullahalazim, mana gerai tempat mereka makan semalam? Jadi mereka bertanya sesama sendiri dengan rasa hairan lah. Rasanya dekat sini kan gerai kita makan ni. Mana pergi gerai ni? Takkanlah boleh angkat-angkat pula. Mereka yakin di situ mereka makan malam tadi. Tapi kini kawasan tu kosong. Takkanlah pemilik warung semalam sudah membuka papan, tiang dan bumbungnya. Tak logik, betul tak? Tak masuk akal langsung. Kalau warung tu dirobohkan sekalipun, pasti ada kesannya. Ini tidak. Kawasan tu berpasir lapang, bagai tak ada sebarang binaan pernah wujud dekat situ pun.
Jadi ketika bertemu semula dengan penduduk kampung yang berpesan kepada mereka sebelum ni, mereka bertanyakan tentang warung tersebut. "Kan Pak Cik dah pesan, jangan pergi ke arah kanan. Kenapa kamu tak ikut pesan Pak Cik?" ujar penduduk tersebut. Akhirnya baru mereka tahu kenapa. Dikatakan sebelum tu sudah beberapa kali berlaku orang luar yang lalu di situ waktu malam, akan nampak sebuah warung dan singgah makan dekat situ. Hakikatnya, penduduk setempat tahu tak pernah wujud warung di tepi lebuh raya tu. Astagfirullahaladzim. Semasa jalan Kulim Baling baru dibuka dulu, memang selalu dengar kisah warung misteri ini. Yang peliknya, selalu yang kena adalah orang luar yang lalu dekat situ pada waktu malam. Mereka nampak gerai tu, jadi mereka pun berhenti makan. Esok siang bila lalu semula, tak ada pun warung tu, tak wujud. Penduduk setempat jarang kena. Sebab tu kalau ada orang luar datang bermalam dekat sini, kadang-kadang kami pesan, jangan berhenti kalau nampak warung di tepi jalan tu. Kalau nak berhenti makan pun, tunggu betul-betul hingga sampai ke kawasan pekan atau kampung, ujar Hamzah Murad berumur 50 tahun, salah seorang penduduk Baling yang tahu tentang kisah warung misteri tu. Menurut Hamzah, jika dari arah Baling menuju ke Sungai Petani, pemandu akan melalui sebuah kawasan bernama Kuala Pegang. Selain kilang getah, tepi jalan di kawasan tu hanya banyak hutan belukar. Selalunya di kawasan ni lah gerai misteri tu muncul di tengah malam. Allahuakbar. Dulu memang dengar kisah gerai misteri tu, tapi tak ada pula yang muntah atau jatuh sakit lepas makan dekat situ. Tak pastilah apa yang mereka makan sebenarnya. Semasa lebuh raya tu baru dibuka dulu kan, kisah ni memang selalu kedengaran. Tapi kini dah jarang berlaku. Mungkin juga kerana sekarang dah ramai yang melalui jalan tersebut. Kawasan sekitarnya juga sudah banyak berubah dengan wujudnya binaan baru seperti kilang dan lain-lain lah. Berbeza dengan dulu, jalan tu sunyi dan agak menyeramkan pada waktu malam, kata Hamzah. Mungkin kerana persekitarannya dah sibuk lah kan, warung misteri tu tak muncul lagi. Atau mungkin ia sudah mendapat lokasi baru yang lebih sunyi. Kita kena pindah ni. Tempat ni dah tak selamat lagi. Dah tak boleh nak buka warung malam-malam, katanya macam tu. Agaknya lah kan. Apapun, sesiapa yang nak melalui jalan ni, perlulah berhati-hati. Okey? Sekian. Terima kasih.